kudu gagah ana bika wa ilaika, ya Allah saya hidup ini untuk engkau dan demi engkau. Jadi uripmu kendel tenan. Kados nyai kuwi tantangane nggih berat, jihad ki tantangane berat, urip melarat sabar ya tantangane berat, ngadepi bojoku ya berat. Ngadepi keinginan nafsumu iku ya berat, ngadepi miskin berkelanjutan ya berat, dadi wong sugih debutan ya berat. Ngono kuwi tu muni ana bika, mbon agesti kula niku ambek jenengan. Lha sesuk praktekno anak, Gusti tamune ana bika. Kendel niku tiap badhe tindak ngendikan Allahumma bika asul wa bika ajul. Iki maksude asul kula mara ndi wae nggih nganggo namane jenengan, kula keluyuran jauhlah niku ya ambek jenengan. Mulane sing bener iku la haula wala quwata illa billah, niku mesti ikhlas. Tapi na illa lillah niku rapati ikhlas. Niki cara ilmu dhuwur. Nak sampean kepengin paham ya berarti dhuwur. Nak ora paham ya berarti cek ndek. Bismillahirrahmanirrahim. Salat itu madhep kiblat itu kurangnya apa? Kalau mazhab Syafi'i kan jelas milihnya dodo. Imam Syafi'i itu ya aneh. Imam Syafi'i jelas madhep kiblat itu kurangnya itu sodrun. Dodo. Sehingga misalnya wong salat melengak itu udah batal dari Imam Syafi'i karena dadane madhep. Cara ukurane lek ukurane rai yo ribet wong yang madhep ngetan melengake. Gak iso lah ngetan. Ngalor mek ngulan iso ya. Umpama ukurane madhep kok wajah berarti wong iso madhep ngalor. Salate madhep ngulon raine. Gak nak cara Jawa sebuti. Kados niki kula madhep sebuti. Ngulon terus kula nak melengak mesane Habib Muhammad ini madhep ndi? Berarti ke wong ngukure dodo apa rai? Wong Jawa, wong Jawa. Rai, rai. Ribet wong Jawa. Kula madhep kiblat. Terus melengak, kula madhep ndi? Ngulon. Lengah, antara sholat. Lho, ra iki cerita misale. Apa ngene wae, raine madhep ngalor. Dadi kudu dice. Nah, Imam Syafi'i jelas ukurannya pakai dodo, sehingga ono sholat lengahan cara Imam Syafi'i iku gak batal. Ya mung kurang ajar tok lah sholat lengahan. Tapi statusnya ada ndak batal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan wajah tu wajhiya maknane izati. Masyhur Imam Syafi'i ngendikan. Karena ketika lafadz wajhun dipakai apa waya beko wajhu rabbik itu yang tidak rusak itu semua zatnya Allah bukan wajhu, sehingga kata wajhun muradan bihi zatu podo inni wajah tu wajhiya wajah tu zati kulliha, karena beliau pakai ukuran apa dodo sodrun ben senang otak pinter dewe. Terus hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha. Nabi ngendikan sampai sehingga semua poros-poros itu kembali ke semula, nanti krek. Ya ngeklik ya yes. Fa idza sajadta famakkin as-sujuda. Ketika kamu sujud harus sampai benar-benar sujud. Mulanya teng fikih-fikih disebut ma'a tahamulin yasir. Napa? Ma'a tahamulin yasir. Sedikit ditekan. Betul oleh sujud anggang-anggang. Ya, jadi umir tu an asjuda ala sapati azumin, kita diperintahkan Nabi sujud melibatkan tujuh anggota al jabha wal yaden wal rukbaten wal kodamen, berarti berapa? Tujuh kan, jabha satu, yaden dua, rukbaten dua, kodamen. Nah itu diantara syaratnya itu ma'a tahamulin yasir, sedikit ditekan ukurannya bi khaisu lawu diat kutnatun tahtahu langka basat. Dengan pengandaian andekan ada kapuk diletakkan di situ niku ambles. Ukurannya kapuk ora bataku. Bataku ngati ya. Nih. Provokator itu Gusti. Seneng manas-manas sih wong. Ya, dados nak sujud kedang antos napa? Ah, famakin. Fa idza rafa'ta fajlis ala fakhidzikal yusra. Ketika kamu sudah sujud maka kamu duduk bersandar atau bertumpu pada kuku sing kiri. Iya. Nak lugu Indonesia piye? Iya. Piye maksud lugu Indonesia? Sandare ning kuku kiri berarti kuku iftiras mutawarruk. Kayak saya praktek nang kuku cocok kuku itu panitia kok ora. Lugu ngono.
Nah, Indonesia itu tengah-tengah ya. Fajlis ala fakhdikal yusro. Ini saya tumpuk. Yang jelas tumpuannya kalau itu pakai kiri ya. Terus normal kiri ya. Terus bener dong. Terus satu praktek no. Betul ben sampean ngerti nak wirosah ya. Terus warasatul anbiya tentu yang karuan gitu. Para habaib karena ada bait'atu rasulillah, ada unsur rasulillah. Terus termasuk warasah lagi itu ulama karena ada ilmu. Makanya sekali Habib Walim, kata Syed Muhammad, kata Syed Habib Umar Hafid, Syed Umar Hafid, itu sebutan terkejar karena punya wirosa dobel, apa? Punya wirosa apa? Dobel. Terus, sumasna dalika fikuli rokatin wasa jedatin hatta tatma'inna. Akhbaruna Sufyan Anizuri An Salim An Nabi kalau ra'aitu Rasulullah idza iftataha sholat rafa ayatihi hatta yuhadhiya mankibaihi. Jadi kalau ngangkat tangan sampai kencer pundake. Piye ya praktek kok kencer pundake. Praktek kok ora. Udah ada tata takbir terus. Terus ya. Sing apa nih? Ya budak itu ya cek sita emang kuping ya aku mau kandani so apa nak budak akhbaruna Sofyan an Zuhri an Salim an Abi dados niki cerita sanad ya. Dados di antara kelebihane Islam niku wonten sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam Syafi'i punya guru namanya Sufyan bin Uyainah. Beliau punya guru namanya Zuhri. Zuhri punya guru Salim. Salim itu punya bapak namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pun sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenangan beliau raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ftataha sholata rafa ayatihi hatta yuhadhiya mankibaihi. Wa idza arada yarka'a wa ba'da ma yarfa' wa la yarfa' bainas sajdatain. Akhbarana Muslim bin Khalid wa Abdul Majid wa ghairuhuma an Ibnu Jurayj an Musa sa'druse anna Rasulullah qala badum kana idaftata wa qala ghairuhu minhum kana idaftata hasolat dunga wajah tu wajia atau inni wajah tu wajia lilladhi fatara samawati wal ardo hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Niki sajane dongane ku suwi cuma wong-wong do ngringkes mo la syarikalah bidzalika umirtu wa ana ayo wa ana minal muslimin wa ana awal muslimin mina apa awalu mina mina apa awalu tak baca ana asli hadise ya kula mboten bodho nek sampean duwe kitabe golek ini nomor 25 nek ora duwe kitabe ya semeneng ae. Qala aktsaruhum wa ana awalul muslimin wa syakaktu ayyakuna qala ahaduhum wa ana minal muslimin. Riwayat yang asli mayoritas tetap ngendikan wa ana awalul muslimin, tapi kan ada kejanggalan kene Islamis nomor jutaan kan. Kowe Islam kan tidak yang pertama. Sehingga kiai-kiai itu benar ketok bener ya wa ana minal, karena kalau kamu bilang wa ana awalul muslimin itu kan koyok ngaku nak kamu Islam yang pertama. Pertama kok orang ini ngono kan ya aneh. Pertama itu pantese kan yo nabi gitu. Pertama saya Islam Bapak Supriyanto kan ya aneh. Jadi wa ana minal muslimin. Tapi sebenarnya itu riwayat minoritas, riwayat mayoritas itu wa ana awal, karena riwayat itu hikayah. Kenapa riwayat itu hikayah? Memang Qur'annya kan wa ana awalu, tapi itu kan singgitkan Nabi Ibrahim. Nah singgitkan Nabi Ibrahim kan pantas. Nah singgitkan Supri Parman kan, kan ribet. Tapi secara riwayat ini dari Imam Syafi'i, wasakatu ayyakuna qala hadum wa ana minal muslimin. Bukan yang buatan penting ini cerita riwayat. Maksudnya buatan penting orang tugasnya sampean mikir riwayatnya itu piye. Oh no ini tau orang terus hadisnya piye. Malah ruwet kisah ngerti lakoni wae kok. Mau niat golek parek pangeran wis wae ora iso jare ni guru ngono wis ngono. Terus Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhana wa bihamdik anta rabbi wa ana abduka zalam tu nafsi wa ataraftu bi dzambi. Faghfirli dzunubi jami'an la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus di antara dungane niku ngaku di dosa terus njuk sepura pangeran. Wahdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta. Tenggene salat itu sebetulnya iftitah itu ada gini barang. Labbaika wa sa'daik. Gusti kula salati mergo nuruti perintah jenengan. Labbaika
wasa'dek wal khairu biadek wasyarru laisa ilaik wal mahdiyu man hadaita ana bika wa ilaika. Kata sholat itu kudu gagah ana bika wa ilaika, ya Allah saya hidup ini untuk engkau dan demi engkau. Berarti uripmu kendel tenan. Terus nyai gue tantangannya gak berat, jihad gue tantangannya berat, urip melarat sabar gue tantangannya berat, ngadepi bojo gue ya berat, ngadepi keinginan nafsu gue ya berat, ngadepi miskin berkelanjutan ya berat, jadi orang suka debutan ya berat. Gue tuh tuh muni anabika, mbon agak stikulon gue ambek jenengan. Terus besok praktek no anak, ustadz ini anabika. Terus wa ilaika lan maring jenengan mesti siap mati. Siap. Iku rasa waca ana ana fika. Wa ilaika malah berangkat tenan malah ribet. La mal jaa minka illa ilaika tabarakta wa ta'ala ta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dados termasuk Sayyidina Ali kendel niku tiap badhe tindak ngendikan Allahumma bika asul wa bika ajul. Ini maksudnya asul kula moro diwae nggih nganggo namane jenengan, kula kluyuran jauhlah niku ya mbek jenengan. Mulane sing bener iku la haula wala quwata illa billah, niku mesti ikhlas. Tapi na illa lillah niku ora pati ikhlas. Niki cara ilmu dhuwur. Nek sampean kepengin paham ya berarti dhuwur. Nek ora paham ya berarti cek ndek. Misale ngaten nggih, kula gadah dhuwit, ini uang saya 1 juta. Kalau saya bilang tasaddaqtu lillah, saya bersedekah ini karena Allah, berarti saya aktor pelaku sedekah. Kemudian sedekah itu tak karenakan Allah, tapi tetap saja saya ini aktor, aktor pelaku sedekah. Tapi na la haula wala quwata illa billah, saya bisa sedekah karena di dengan digerakkan Allah. Di itu melibatkan. Kenapa saya bisa sedekah? Billah, karena digerakkan Allah. Uang yang saya pakai ya uangnya Allah. Jadi suka ngerasa dene ngamal, mulane la haula wala quwata illa billah, saya bisa terhindar dari maksiat, saya bisa melakukan taat, semuanya itu billah. Jadi lebih apa ya? Pokoknya itu luwe ikhlas lah gamane, mergo ndak ada aktor, ndak ada subjek. Tapi nah, meniadakan aktor. Jadi mergo wis muni billah. Nah, muni lillah kan tetap kamu aktor. Terus tapi ya lumayan di bang saya raih kelas. Mungkin mau cerita air, nggak usah merasa bujuro-juro. No, mak cerita mawon kenapa la haulan disebut kanzun bin kunuzil ars? Karena dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah, kamu itu at-tabarri minal khali wal quwah, kamu sudah meniadakan semua kekuatan. Misalnya kados kula, misalnya kamu orang alim misalnya, bisa ngaji karena apa ya? Karena Allah. Apa artinya alim ora ono sing ngundang misalnya? Enggak bisa ada yang ngundang, tidak ada yang ngerungoknya. Enggak bisa ada yang ngerungoknya, sound system mati. Atau bisa ada kabeh juga boleh gempa. Kabeh semua perangkat yang kita pakai sekarang itu semuanya Allah. Jadi orang bisa berdiri sendiri. Misalnya kayak alim, difasilitasi ada gempa apa apa. Sujud jantungan mati apa apa. Sehingga kaji Nabi ngajari umatnya bini Allah terus dikon wiridan apa la haula wala quwata illa billah. Lalu Imam Syafi'i di riwayat dungo iftitah diantaranya ini ku ana bika apa? Ana bika wa ilaika la malja minka illa ilaika tabarokta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika.